ini apabila kita buat akan memberi kesan hidayah kepada seluruh manusia. Mere bhaiyo dosto azizo aur buzurgo meri aapki aur puri bashariyat ki mushtaraka zarurat hidayat ye milegi nubuwat wali mehnat se. اس نبوت کی محنت کی پہلی چیز اور نبوت والی محنت کی ابتدا جو ہے وہ ایمان کی دعوت. ایمان کیا بنانا ہے؟ ایمان کیا بنانا ہے؟ زمین سے لے کے آسمان تک، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، درے سے لے کے پہاڑ تک، گوری سے لے کے کروڑوں خرواں خرموں پدموں سنگوں تک، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے کسی کے ہاتھ میں نفع ہے نہ نقصان، عزت ہے نہ ذلت کرنے والی ذات. قل ہو اللہ احد اللہ الصمد. ہر مخلوق اللہ کی محتاج ہے. اللہ کہیں سے کہیں کسی شکل کے پابند نہیں. یہ ایمان اس کی دعوت دی جا رہی ہو، اس کو بولا جا رہا ہو، اس کو سنا جا رہا ہو، اور اللہ کی جناب میں چھولے پھیلا کر جس طرح بھکاری بھیک مانگتا ہے، ہر ایک اللہ سے ایمان کی دولت کی بھیک مانگ رہا ہو. سب سے پہلی چیز وہ ایمان کی دعوت. اس کے ساتھ فضائل کی تعلیم کے حلقے ہیں، لمبی نمازیں خشوع خضوع والی ہیں، اللہ کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اذکار مسنونہ ہیں. یہ اعمال نبوت ہیں، اعمال مسجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. آنے والوں کے ساتھ بلا برتاوا، یہ تعیش کے ساتھ، تن آسانی کے ساتھ، صرف ایمان کی باتیں بنانے کے ساتھ ایمان نہیں بنا کرتا. ایمان بنتا ہے ایمان کے راستے کے رگڑوں سے. پیدل چلا جا رہا ہو، گرد آلود ہو رہے ہوں، اللہ کو پیار آئے، اپنے ہاتھ سے کھانا پکا رہے ہوں، کہیں دھوپ کہیں سایہ، کہیں گرمی کہیں سردی، جانے اپنی کھپا رہے ہوں، ماس اپنا لگا رہے ہوں، اپنے جذبات کے گلے پر چھری چلا رہے ہوں، یہ جذبات کی رو میں رہنے کا کام نہیں ہے، اپنی منمانیوں کے کرنے کا کام نہیں ہے، اپنی اغراض اور دنیا طلبی کے ساتھ کرنے کا کام نہیں ہے، اس کے پیچھے صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے. جب مجاہدوں کی شکلوں کے ساتھ چلا جاتا ہے ایمان. Mereka tidak boleh memberi manfaat atau mudarat melainkan dengan kudrat dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan yang harus ada dalam hati kita bahwa Allah Subhanahu wa taala melakukan segala-galanya selain daripada Allah. Semua yang ada tidak boleh buat apa-apa, tidak boleh memberi manfaat, tidak boleh memberi mudarat melainkan dengan kudrat dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan yakin ini perlu ada dalam hati setiap manusia. Setiap manusia bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala melakukan segala-galanya semua dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Usaha untuk kita mentaati semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita usaha agar supaya mereka dapat wujudkan halqah-halqah ta'lim. Usaha atas mahayat setiap umat mereka dapat tunaikan perintah-perintah Allah, dapat dulu halqah-halqah ta'lim, mereka dapat menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka mewujudkan satu mahal, mewujudkan satu suasana. Suasana ini akan menolong dan membantu kita untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, membantu kita untuk mendorong kita mentaati apa saja perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Di perkara ini kita perlu usahakan sehingga setiap umat ini bangun atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menyambut takaza-takaza yang diberi, yang dibentangkan di hadapan kita. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita rakan-rakan seusaha, orang yang berusaha agama, pandangan mereka harus pada kudrat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala-galanya. Jangan sekiranya
bedanya pandangan orang-orang yang buat usaha agama tertumpu pada Allah Subhanahu wa taala, tertumpu kepada kudrat Allah Subhanahu wa taala, bantuan dan nusrah Allah Subhanahu wa taala akan bersama-sama dengan mereka. Tetapi apabila kita melihat kepada kepandaian kita, kepada kecerdikan kita, kepada kepintaran kita, kepada kebijaksanaan kita, dan kita lupa melihat kudrat Allah Subhanahu wa taala, pada ketika itu bantuan dan nusrah Allah Subhanahu wa taala akan terhindar daripada kita, akan terangkat daripada kita. Oleh sebab itu kita kena usahakan untuk yakin pada Allah Subhanahu wa taala bahawa kudrat Allah Subhanahu wa taala segala-galanya. Semua makhluk tidak mampu buat apa-apa melainkan dengan kudrat dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Iman dia, iman ini tuan-tuan yang mulia, dia tak jadi dengan kita keluar dengan ta'ayush. Ini keluar dengan bermewah-mewah, bersenang-senang dengan segala kemudahan. Bahkan iman ini akan terbentuk dengan kita susah payah. Kadang-kadang kita berjalan kaki, kadang-kadang kita di bawah terik cahaya matahari, kadang-kadang kita di bawah teluk di bawah naungan, dan kadang-kadang kita menyembelih. Semua kita punya keinginan kita, perasaan kita, kita telah sembelih dia. Tidak ada apa-apa perasaan kita, keinginan kita, hanya bagaimana manusia dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana agama datang dalam umat seluruhnya. Hanya satu jazbah kita, hanya satu keinginan kita, agama datang sempurna dalam kehidupan umat. Dengan harta kita, dengan pengorbanan diri kita, dengan pengorbanan harta kita, pengorbanan masa kita, pengorbanan perasaan kita, semata-mata untuk agama, barulah iman akan terbina, barulah iman akan terbentuk. Asbab untuk mereka dapat hidayah, asbab untuk orang lain dapat hidayah. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakata wa lam yakhshi illallah. Bahwa hanya orang-orang yang memakmurkan rumah Allah ialah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman dengan hari akhirat, orang-orang yang mendirikan solat dan menunaikan zakat, dan mereka tidak takut melainkan Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan mereka bulat pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya takut pada Allah Subhanahu wa taala. Usaha atas amalan-amalan mereka dan fikir untuk orang lain. Ashabul Kahfi, walaupun mereka tidur, mereka tak sedar 309 tahun apabila Allah Subhanahu wa taala bangunkan mereka dalam keadaan perut mereka terikat dengan batu. Mereka tidur dalam keadaan lapar. Mereka tidur dalam keadaan lapar dan mereka bermesyuarat, apa kita perlu buat, dan mereka perlu makanan. Kita hantarlah salah seorang daripada kita pergi ke pekan untuk cari makanan yang baik untuk kita makan. Tapi walau talatah, tapi jaga, jangan lembut, berlembut, jangan keras-keras, jangan kasar-kasar, nanti orang tahu pecah rahsia kita. Walau syuran nabikum ahada, dan jangan sampai mana-mana sesiapa pun sedar dengan kehadiran kamu, kemunculan kamu daripada tempat sana. Nah, keadaan mereka bagaimana hari ini tuan-tuan yang mulia? Apabila satu orang dia datang, kita tanya Kak Guzari, macam mana negara, macam mana Kak Guzari, ahwal negara kamu, usaha agama macam mana? Jadi mereka fikir mereka, jalan mereka, tidur mereka, bangun mereka, fikir mereka untuk agama. Datang tanya macam mana, dan didapati bahawa daripada timur, daripada hujung ke hujung negeri mereka penuh dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidur mereka tuan-tuan yang mulia, oleh sebab fikir risau mereka untuk agama, susah payah mereka untuk agama, mujahadah mereka untuk agama. Walaupun mereka tidur, Allah Subhanahu wa taala jadikan tidur mereka, pengorbanan mereka, sebagai sebab untuk tersebarnya hidayah kepada manusia. Mas mere bhaiyo dosto.